tembalang undang sakit nambahi ketenangan wonten ngasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dan inna dumma yalhaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi wa hasanatihi, menyebutkan di antaranya adalah ilman allamahu wa nasyarah wa waladan salihan barakah au Qur'anan au mushafan warasah au nahran ajrah au masjidan banah au baitan ibn sabidi banah au sadaqatan ahrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi fahuwa yalhaquhu min ba'di mauti. Nabi kawal diutus mati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa yang masih tetap bisa kita andalkan. Di antaranya yang paling bagus adalah ilman allamahu wa nasyarah. Ini yayasan ini kan dibangun dalam rangka menjadi tempat pendidikan. Selama yayasan ini berdiri, selama yayasan ini kemudian kemanfaatannya berkelanjutan, insyaallah siapapun yang terlibat dalam pembangunan ini, dalam pentasarufan yayasan ini, insya Allah semuanya akan terus mengalir pahalanya. Ilman allamahu wa nasyarah wa waladan salihan barakah waladan salihan barakah. Dan termasuk yang sangat kita andalkan adalah anak-anak yang baik yang kita tinggalkan. Lah anak ini berbeda dengan bapak. Anak ini ya anak tentu bapak, ya anak terhadap dibagi anak tentu. Bapak ini juga orang jenis yang berpengaruh. Abang kesalas man waladat man zewa jata bindah man alamaka ilman walau harfan wahidah bahwa afzalun. Bapak ini orang tua. Orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama adalah tuhid. Masya Allah, ngapain itu kemudian jadi kok ya cuman lebih tua marah lagi. Dapat yang nanti berapa ke silat. Sisi bulan itu setangan pakai dulu itu gak berani. Kurang hati kurang pikiran kurang. Semisal lebih tinggi dengan yang saya khusus di kemiri jam-jam ini. Aku bengong di kumai kecuali tak berhenti mas kasih. Bunda. Dalam kimia tinggi harus suruh bunah ni bahagia ni mahami yang saya Indonesia. Saya itu dengan nyuwun saya itu makin batal batal duhri, batal asri, batal mahri, batal isya ngadepi itu masuk yang dengan nyuwun kata hari saya itu dengan suara tembah dengan saya itu kesana dikas saya ini aku mau tekan bima untuk rahat ya ini hati bapak ayah juri orang telur man walaupun ya bapak sendiri tapi ayah lahir ini loh bapak sendiri ya bapak kandung kita kemudian menjawab jatah bintah orang tua yang terpaksa mengambil kita menjadi menantunya yang jauh Pak Haji ini maksudnya ya kepeksa gak cukup mas Heru ya begini loh kan Pak Haji itu masuk piantun senior 3 ciri kalau apa polai mas Heru ya sudah terpaksa. Artinya begini, hampir tidak ada seorang bapak kemudian tidak terpaksa memberikan anak gadisnya kepada orang lain. Orang-orang itu yang paling diulasi di data ini bapak, koyok, anak itu. Tidak, no. Kan dia terpaksa, kan? Ya, tentunya tidak ingin pendidikan. Ya, kecuali nih, Pak Wajib beri gambaran, ini bakal isu wali kota, misalnya, ya enggak. Amin. 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 Amin.
lo bisa ya kan tapi itu jadi akad itu jadi akadnya ah lo yayasan terakhir wong tua itu man alamata ilman walau harfan wahida wong sing sempat mengajari kita apapun itu bentuknya wong sing sempat mulang awal itu pelajaran awal yang kira-kira membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik entah di mata sesama, sungguh-sungguh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afdhalu. Dan orang tua yang ketiga ini adalah orang tua terbaik. Mohon maaf, itulah kenapa kemudian kadang-kadang yang berkat pada santri, itu untuk asli dengan kehadiran santri atau gaya-gaya santri. Kadang-kadang nuwun sewu, santri itu jauh lebih menampakkan takdirnya agape tata keamanan nang guru-guru daripada nang wong tua ini ngapun-ngapun kan pasti gak ada tindak tindak begitu bentuk sahabat-sahabat dia jauh lebih menghargai bahkan tindak ini sebagaimana tabi'in jauh lebih menghargai sahabat daripada orang tuanya sendiri pancen menemui mas pancen menemui maka guru ku abu ruh sedangkan wong tua ku abu jismi bapaknya sih sehingga bagi awal dewa itu otok dukul, otok ganteng, otok ini bapak tapi yang kemudian menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu abulah ilmi abuluh nah ini itu masalah ya maka dalik anak ya berarti onok telung anaknya berarti kan ya onok telung ya anak kandung, anak mantu kemudian anak didi makanya yayasan ini makanya mukul-mukul estuasi dari sejarah yae panjenenganku. Ya, siapapun yang belajar di sini, siapapun yang mengajar di sini, berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, insya Allah pahalanya akan terus bersambung kepada panjenengan semua. Lah mukum kok ada semeru dongane semeru kemana kio? Takut. Kepenting itu, bagus kalau kajian nabiku, umat dengan nabiku, sajane menjadi bapak. Masalah hadir rumah ini istri ini baik Mas Habib ini loh baik dari Habib Ali itu nanti sedawahkan bahwa masalah hadir rumah kama sali arba'in afar perumpamannya umat ini ini aslinya dibagi empat karakter rajulin atahullahu malan wa ilman atallahu malan wa ilman ayung figuru bi ilmi fi malihi fa ya'malu bi ilmihi fi malihi summa yufiquhu fi haqqihi sing pertama iku ana wong pancen ditegi oleh Allah taala iku dialah rada sugi kemudian dia rada duwe ilmu wa sugi rada duwe ilmu ya katanya kayak imam lingkungan di masjid Islam Gedong itu loh tapi ya gak tau tapi gimana pokoknya itu ya bahaya dengan ini itu ya sama jadi wali kota sumpah terus agak lalu tenang aku ya gak ngerti segini ya tapi enak menunggu bila lah bucah ini yang bisa ngaji rekening ya sehat tentunya sehat itu ya tetapi dengan keilmuan yang apa jenisnya yang dia miliki dia menggunakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tepat lah yang kedua itu rajulin sing atahullahu ilman apalah walam yutihi malah dilarang ada sebetulnya kayak terus up ngalim tapi gak pakai sehat gak penting makanya gaji iya, aku makanya sampai saat ini ya gue suka melihat ini, makanya mengamputin aku tetap dunia saatnya gue maka aku ingin cedok bangsa aku sendiri ngami setelah ketemu loh kita kan gue ngomong gue bahasa aku udah bener kok sih pangkat poso lah ini situasi sing kedua semudahnya kayak gue saat ngalim rekeningnya biasa-biasa saja ya ono tapi ya maksimal ketua PC lah ya
saya ketua PC lah, lakui. Tapi dalam hatinya Gus Ab selalu tahu laukan alimis lu ada amil tu fihi ima yakma. Nah betul. Jadi ketika Gus Ab selalu membayangkan, selalu berharap, aku lamun toh koyo imam masjid sila kedua yo ngalim, yo kedini sehat, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Itu komentar kali Nabi, fahuwa fil ajri sawah. Antara ini Gus Ab ambil kancani, itu ganjaran di bodoh. Jadi awal itu pengen toh, itu yang ganjaran, bapak-bapak. Aku itu duit berharapan, aku lamun toh, gila-gila. Duit-duit, duit ilmu, koyok, Pak Kacigai, atau Mas Kacigai. Saya insya Allah akan melakukan hal yang sama. Sama dua niatan, toh, itu ganjaran misbodi. Niatul mar'i khairum min amali. Tapi, sing ketiga ini yang agak medeni. Allah uang itu sing atahullahu malam, tapi walam yutihi ilman. Ono uang ini dilalah sampai pengirahan dibagi gampang rezeki ini sugih duit, tapi orang patah duit ilmu akhirnya sumayah itu kubimali ini, kemudian harta ini wayung fikuhu fikuhi hati ini, harta ini yang gunakan tidak semestinya, tidak seharusnya. Orang kok tidak gawe yayasan kagawen, artinya hanya untuk sekedar amal-amal yang kecil menggunakan uangnya, misalnya untuk membahagiakan keluarganya, misalnya hanya sekedar untuk nyekolah nih, mondok nih, anak-anak, orang metu. Waduh, terus kemudian ada orang sing rojulin ad olam yu'tihi malam walam yu'tihi ilman, dan kemudian dia aklam untuk duit-duit ngelakon ibaran yang mau diambil uang sendiri itu wahuma fin wizri sawah. Akhirnya dimana kita duduk dan dimana kita dengan siapa kita membangun persahabatan itu menjadi nanti. Apa itu pengen kayak sobat itu penting pak, penting pak. Makanya kan cara dawuh Sayyidina Ali khalitun nas di al-sinatikum wa'adzadikum, kita sebagai seorang mukmin harus punya kemampuan untuk bergaul dengan siapa saja, kita ini harus bersosialisasi dengan siapa saja, tapi wazailuhum biqulubikum wa'amalikum, tapi apapun urusan hati, urusan pola, perencanaan, cita-cita kita tetap harus beda. Sampai kudu iso kekancan sampai sobohai, tapi bahwa awal dulu itu wong mukmin, awal dulu itu santri, ya kita butuhin dulu rencana-rencana sifatnya akhir. Fa inna lil mar'i ma kasab, karena masing-masing dari kita pasti akan menuai apa yang kita tanam. Wa huwa yawmal qiyamati ma'man ahad, dan masing-masing dari kita besok hari kiamat hanya dibersamakan dengan orang-orang yang hari ini kita cintai. Muka-muka Allah itu termasuk uang sing diparingi tegir demen sampai uang-uang sing api. Masih aku lalu buat lagi jadi ketua PC, makanya masih aku lalu buatan cocok asli ini kali ketua PC Kota Kediri, tapi aku tetap dukung. Makanya aku lalu tengah harus ngomong ketua PC yang hari ini menjadi musuh saya tapi sangat saya cinta, tetap gak cinta nih, ini gak cocok ini lanjut. Gak cocoknya lanjut, tapi nih cinta aku lalu ketemu Gus Ab itu saat itu. Misalnya itu Gus Ab nih ku umurnya aku lalu tapi pol aku tanya, kalau aku besok Gus Ab itu dia ini bapakku loh, dia ini abangku loh, tembuti-buti zaman dia Gus Ab jadi ketua partai dia, dia, zaman dia satu lagi tadi diutus lah ya, baik, aku kan cicit di sini, aku sampai di sini, dia kurang cicit di, dia sangat setuju, ini sepuh pacaran ini, tok guyon ini, tok pergaulan ini muda, sepuh banget asli. Tenang, terus abis ni, pasti dia lagi yang luar biasa. Saya sedulur biasa. Awak nak? Kebiasaan biasa ni yang terjadi. Ia mana? Ia berapa? Terus abis ni ada tiada yang terjadi. Yang mana? Kalau luar biasa, terus kebiasaan. Kalau kau ni, terus abis ni bagai seorang musibah. Kalau seorang musibah, apa jadinya? Ia
Kulo niku kan sporadis yo bal-balan iki. Kulo kesami ku untuk tema kecil kulo pertama kali milih Gus Aksambutan. Niku mboten tengah sing tiang-tiang umum kok di hadapan para masyayikh-masyayikh top almarhumin hari ini Mbah Tim Jati Rafis, Kiai Munawir Kapya, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Idris Lehboyo, iya Pak. Dawa-dawa, pokoknya aku datang aku sih sendiri itu dilihatnya. Ini sopo, wong cili, gak ada ngomong kok gue nah, batinku ya Allah, sopo, ini dia itu untuk dihapusin. Bahwa kebaikan yang kita bangun hari ini bisa jadi balasannya itu akan diterima oleh anak-anak kita. Bahkan jenengan api ini boleh kolam-kolam bapak jenengan yang pancen pengen anaknya awal itu ya api ya kita harus membangun pribadi kita menjadi orang baik. Siapa tahu ini kemudian dikeluar sampai anak-anaknya awal diri mergobo fa'inat yang kodasas fa'inat yang kodasas pak. Dari kajian Nabi Taqwa, ya ulin taufikum fa'inal ilqab dasas. Aja orang kaping ini. Aklil minat dan ta'ish Allah. Aklil minat gulut ya un'alim tal maut. Terus, fangdu aina tadu'u waladak fa'inal ilqab dasas. Aklil minat dan ta'ish Allah. Jenengan-jenengan ini iso. Lek kuwek, itu ojo ake-ake utang. Supaya jenengan itu bebas ojo kecilan pinjol dan lain sebagainya tapi ojo gak duwe utang kalau apa yang menung seorang muka jenengan pilih kagungan dan sama harus ngerti pak utang itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain terus kalau sama ini duwe utang sama jenengan selama rupiah itu nyebabnya kamu gila-gila yang rupiah mah terus toh kok kamu tanya aku lari dewa berarti orang dia gak tahu utang utang kok pak, tapi juga hati-hati sebuah orang tetap berjaga lihat hati yang panik awal sebuah orang aklil minat gunung ya unah alih kalmaut mohon saya bapak-bapak ibu-ibu sebisa mungkin awal diri ini melakukan kesalahan aja sering-sering apa mana dosa dengan sana Allah Ta'ala juga hati-hati supaya awal diri ini tatak sewayah-wayah kan nanti gak ada sengerti pak. Kalau tidak mengerti, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu saja nanti tidak sepiwa saja, uang fitaan ini tidak teman keselai. Benar, uang fitaan ini tidak teman keselai. Anak bangi lah. Ngoyo-ngoyo, ngoyo, cukup sobi fili, wali-wali kuya. Semuanya cukup. Orang teman-teman ngoyo. Terus panggil, aina kaga wala, tepa inal ikotestas. Bujah-bujah, dojum-dojum, sejum-dojum, atau aku tahu tanya cuma cium ya, betulan. Kalian tolong, waya ibu leh bujuk, niwe ojo sasari, ibu leh sinterna. Karena asal nasab itu sangat mempengaruhi. Artinya ini loh, artinya ini. Yang kalau kita lagi bahas-bahas, ayo dong. Kenapa kemudian Gus Ak seperti ini? Ya karena memang kesolehan orang tua. Kakek nenek moyangnya yang membuat kita seperti ini. Jadi kamu tuh terus aku ngobrol Arab sana itu sedikit. Aku panggil istimewa tenang. Sumpah kuala. Sumpah kuala. Bahwa apa yang beliau capai hari ini, yang saya capai hari ini, ini murni tapi untuk dihadapi dan bayar itu. Buat kajalik saudara hari ini. Ojo sok-sokan terus mau gua ngumpu sandinan, mau ngumpu kau macam ngumpus. Aku mau kau ngumpu tidak bisa. Karena ada kebaikan-kebaikan nenek moyang kita lah yang kemudian membuat kita bisa seperti ini. Sama ini orang usah sombong-sombong. Misalnya kalau mau-mau museu ini, misalnya kalau mau-mau mergul sama menjauh tempat pendidikan, sama yang bisa bermanfaat atau apa. Pada hakikatnya tidak ada satupun di antara kita yang punya kelayaan untuk sombong. Mergul sama ini semua kalau di barang api, tapi ini semua tulisan.
UKP terpilih Allah Ta'ala. Siapa bisa melakukan di barang api UKP panggil pasti Allah Ta'ala. Syukur cari dengan memanfaatkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Moga-moga yayasan ini S2S2 Nidom. Nidom itu apa ya? Nidom itu berkelanjutan, berjalan dengan baik, istiqomah, dan benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Mungkin-mungkin kemanfaatannya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar Yayasan Al-Ash'ari. Al-Ash'ari saya studi. Moga-moga jadi maslahate Kota Kediri barokah Yayasan Al-Ash'ari. Dan moga-moga UAP sing latihan nanti ini mulai Bu Siti dan keluarga bolo-bolo senyuan moga-moga dipadani hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditoto keluarga ini, ditoto usaha ini, moga-moga patuh kita ini suhah wal afiyah. Kalau betul satu matur kata lo menaruh majlisan lo pun yakin wau dulu maka namanya ketua PCNU pun kata jauh makin malah aduh jenian over justice loh. Aku tahu ini kan tak jawab ya dong. Omong itu kan kaya obat. Obat itu kan gini, sop, daik, apapun itu dikatakan tetap anu, panan. Aku terus semuanya, saya setuju. Kenapa? Ya, saya setuju. Kayaknya, saya itu udah nyawang ketua PC. Ya, iya loh, ketua PC loh. Aku pengurus PW, kok ya pengen soan ngomong bikin. Ya, saya setuju. Saya setuju. Terus abdi itu lekar itu nanti terus saya setuju dulu tenang. Ketua cili, terus tenang, Ustaz. Aku cili kuman terus abdi yang terus jadi abdi aku dia ceritanya. Apa anu terus abdi itu dia ni semua cowok ini bocah ini sudah tadi sudah aku siap mau. Janganlah, alhamdulillah, mungkin-mungkin kakak-kakak lupa dengan setelah harapan, cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aku tidak akan setelah malam, alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.